Yo yo, what's up? Jumpa lagi sama aku Ricky di channel Para Newbie. Kali ini aku akan ngasih tutorial gimana caranya kita hanya dengan nonton YouTube kita dapatkan pundi-pundi dolar dan dengan gampang bisa kita withdraw tanpa harus nunggu saldonya banyak dulu. Oke, ya banyak cerita, kita langsung ke tutorial lah. Pertama, buka browser yang kalian sukai, bisa dari UC, oh ntar bisa dari UC, bisa dari Google, bisa dari Firefox. Kalau kalian mau dari Firefox bisa juga. Kita di sini pakai ini Firefox, kita di sini pakai UC aja. Oke, kita buat by Mac. Oke. Lihat di pojok kanan atas itu ada foto aku. Aku login yang pakai Facebook biar nggak lama. Cara daftarnya gimana? Nanti kalian buka aja link yang ada di deskripsi. Klik itu. Nah, lalu otomatis kalian akan masuk ke situs BuyMac dan lanjutkan dengan Facebook dan situs kalian kalian terdaftar di BuyMac. Untuk dapatkan saldonya pilih enter draw. Nah, di sini kita disuruh nonton YouTube selama 84 detik, berarti sekitar 1,5 menit ya. Oke, langsung kita tonton aja. Di bawahnya ada pertanyaan, guess what category the video is, artinya adalah tebak apa kategori video ini. Nah, tadi kalian lihat ada gambar American football, berarti dia adalah pemain American football, maka kita jawab sport. Ah, ternyata salah. Oke, kita harus menebak sebanyak 5 video yang benar. Nah, maka dengan begitu kita bakal dapat saldo. Dan untuk withdraw-nya cuma butuh 0,03 dolar, kita udah bisa WD ke akun PayPal kita. Jadi aku saranin kalian buat akun PayPal dulu. Itu di kalau misalnya ada yang masih bingung cara daftar akun PayPal gimana, next video kalau misalnya viewernya bagus, like-nya banyak, aku bakalan next update cara daftar PayPal untuk masukkan saldo-saldo dari aplikasi, yang dari aplikasi itu kita bisa dapat dolar dan dari BuyMac ini kita bisa dapat dolar. Jadi kita WD-nya ke PayPal, dari PayPal kita convertingkan, kita konversikan mata uang dolar tadi ke dolar dan masuk ke rekening kita. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendukung channel aku. Oke, semoga bermanfaat. See you next time.